Pemirsa, bertepatan dengan hari jadi Kota Gianyar, Puri Agung Gianyar menggelar pengukuhan DPP Preti Sentana Ide Betara Manggis Kuning masa bakti periode 2022-2025. Pengukuhan dirangkaikan dengan Paruman Agung. Serangkaian dengan HUT Kota Gianyar, Paruman Agung pertama digelar yang berlangsung selama 3 hari dari 17 sampai dengan 19 April 2022 yang bertempat di Puri Agung Gianyar. Tema kegiatan adalah melalui Paruman Agung kita songsong pembentukan organisasi Preti Sentana Ide Betara Manggis Kuning. Paruman hari pertama membahas dan menetapkan ADART dan pemilihan manggala utama. Anak Agung Gedimayun dari Puri Tulikup terpilih sebagai manggala utama. Paruman hari kedua melengkapi struktur kepengurusan. Sedangkan paruman hari ketiga yang juga bertepatan dengan hari jadi Kota Gianyar dilaksanakan pengukuhan DPP Preti Sentana Ide Betara Manggis Kuning yang dikukuhkan oleh sesepuh agung yang diwakili sesepuh Puri Agung Gianyar, Anak Agung Gedimayun. Pengukuhan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Gianyar dan Ketua DPRD Gianyar yang sekaligus mengukuhkan pengurus DPP dengan penyematan PIN. Adapun susunan pengurus DPP periode 2022-2025 yakni manggala utama Anak Agung Gedimayun, Iwa Manggala Utama Anak Agung Gede Suputra, Penyerikan Anak Agung Gede Ngurah Laksmana, Pengeraksa Anak Agung Gede Bagus Dama Arimbawa, Iwa Pengeraksa Anak Agung Gede Agung Krisna Putra, Widang Parahyangan Anak Agung Gede Bagus Rum, Widang Palamahan Anak Agung Dwi Asmar, Widang Pawongan Anak Agung Gede Rai Sahadewa. Anak Agung Gedimayun yang terpilih menjadi manggala utama untuk program jangka pendek mengacu pada Trihita Karana, merangkul pesemetonan yang dulu, baik di dalam maupun di luar Puri dengan mensosialisasikan sejarah, serta bersama-sama membangun Kota Gianyar dengan bersinergi dengan program pemerintah daerah Kabupaten Gianyar, khususnya di bidang kesenian dan kerohanian. Dari Yohane Sareng, Manggis Sareng, mereka berkiprah di Yohane, dan bersinergi dengan kita, taler istri-istri sabunike, Mangne Preside Sinarang Sami bergerak bersama sabunike. Nenten je, tapi sektoral bunikita, Mangne bersama-sama. Nah nike jangka pendeknya begitu, karena kita ingin mereka satu pemahaman dulu tentang ini. Dan sosialisasi juga anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Niki yang penting, niki untuk jangka pendeknya nike. Karena niki juga akan panjang, anunya, tapi adanya lama makan waktu, jangka pendek niki. Nah untuk program-program jangka panjang, kita itu program pendidikan dan kesejahteraan. Niki yang akan berlanjut terus-terusan nike. Niki yang kita utamakan nike. Dan hubungan dengan pihak-pihak luar, niki juga akan kita bina. Wenten puri-puri seperti yang disebut, Puri Ubud, Puri Pelihatan, Wari-wari Puniki, Puniki Puri Blabatu, Puri Kramas, Puniki Sami akan kita ajak berkomunikasi. Mangde Sapunapi Anto, Nabda Abing Jaga Dianya, Puniki Mangde Dicik, Mangde Bisa Rakat, Mangde Bersatu, Sama ini kita kasih. Sementara, Anak Agung Gedimayun mengatakan sudah ada sebanyak 400 anggota Preti Sentana Ide Betara Manggis Kuning yang terdaftar, belum termasuk mereka dari luar Puri. Ia berharap semua anggota bersatu dan terlibat dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan untuk membangun Kota Gianyar. Mandirisma, Bali TV.